Halo, welcome back to my channel bersama gua Kev Kev. Dan sekarang gua akan main Bricks lagi. Sekarang gua akan main Bricks lagi dan ini dia, sekarang adalah versi yang Toyota Supra ya, teman-teman ya. Toyota Supra. Toyota Supra masih yang sama yaitu Sembo Blocks ya, Sembo Block yang kemarin gua juga bikin ya, yang Mini Cooper ya. Sekarang ada Toyota Supra dan langsung aja gua sikat ya, teman-teman ya. Ini bisa lo dapetin di toko-toko online ya, sepertinya ya sudah banyak beredar. Dan langsung aja ya, gue akan buka seperti biasa, gue akan build ini dan mari kita lihat hasilnya kayak apa dan apakah sama persis dengan mobilnya atau tidak. Oke, dan langsung aja gue zoom. Iya, ini dia ya teman-teman ya, Sembo Block ya. Langsung aja gue buka, ini sama persis dan dia sudah sama persis, skalanya juga sama persis dan ini gue tinggal buka aja, mudah-mudahan sih lengkap ya dapatnya ya, ininya ya, bloknya ya. Dan dia seperti biasa, dia ada beberapa paket ya, ada beberapa paket dan di sini bisa lo lihat 1, 2, 3, 4 ya, ini bannya. Oh ya, gue lupa ya, ini adalah ban karet ya teman-teman ya, ban karet. Jadinya yang Mini Cooper kemarin juga ban karet dan manual 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 paket. Dan langsung aja gue akan build untuk yang ini ya. Oke, okay. Ya ini dia teman-teman ya, manualnya udah cukup lumayan, nggak terlalu banyak sih manualnya. Dan gua akan buka satu-satu dan gua akan pisahin lagi karena ini warnanya sama lagi kan, warnanya abu-abu sama hitam. Wah, pusing nih gua. Langsung aja gua buka ya satu-satu ya, dan gua akan coba pisahkan satu-satu dulu. Oke,
Ya, ini dia teman-teman ya. Ini dia adalah Toyota Supra ya. Supra-supraan sih ya, tapi ya cukup oke juga ya. Ini terlalu terlalu apa ya, kalau gue bilang ini terlalu langsing sininya. Tapi cukup oke juga mewakili Toyota Supra ya. Toyota Supra yang baru ya maksud gue ya. Dan cukup lumayan juga, ini sangat lancar sekali ya kalau buat mainan. Dan oke, teman-teman, itu dia. Dan sampai ketemu di video berikutnya, dan thank you.